Ada orang tanya daripada dekat LCC nak pergi ke Putrajaya, bolehlah naik train kat dalam perut dekat LCC tu, pergi stesen 44 pun boleh buat pertukaran. Tapi kena keluarlah dekat LRT yang 44 ni untuk pergi ke MRT pula. Stesen yang dekat sini dia memang berpecah. Tak tahulah kenapa dia bercerai. Kita pun malas nak campur lah orang. Ada juga option lain daripada KLCC. Boleh juga tengok video yang lepas. Naik je terus MRT persiaran KLCC. Sebenarnya daripada sini, situ je persiaran KLCC tu. Tapi jauh lah tapi. Cuma kalau kat sini, jalan-jalan lah dekat sini. Tu hotel tu. Cuma mungkin kalau ikut belakang persaingan tesis tu, banyaklah construction. Sepatutnya ada bangunan bertutup nanti, ada terowong ke kat situ yang berhubung terus dengan KCC. Tapi tempat tu, lokasi tu belum siap lagi. Nak jalan kaki boleh 10 minit macam tu. Sini berbumbung lah. Sebelah sana persiaran KCC kan tak siap lagi. Turun bawah. Kita nak pergi platform 1. Penting tengok je papan ni. Hala tuju kita ke mana. Kita target kita nak pergi Putrajaya Central. Okay. Ini jugalah kita nak pergi KLE. Tu siapa nak pergi IOI tu. Kat sini juga. Okay. Kalau sini tak kisahlah kau daripada mana. Nak pergi Putrajaya Central, sini lah. Line hijau boleh tukar dekat Tun Razak Exchange. Yang line kajang tapi boleh dekat dengan Kawasan Damansara ni pun boleh pergi ke situ. Tukar lah. Untuk pergi, ha, ikutlah. Yang mana dah dekat dengan TRX tu tukarlah dengan dekat TRX. Dia yang penting kau dah duduk dekat line kuning ke arah Putrajaya. Dah lah, duduklah diam-diam sampai hujung. Itu je, simple. Dekat TRX, ambil platform 3 ke Putrajaya Central. Sinilah Putrajaya Central. Jadi siapa yang nak pergi KL tu daripada Putrajaya Central ni, naik dekat sini lah. Platform 2 ni, sebelah ni. Dunkin. Keluar-keluar. Nampak tu. Nampak semua ada signboard ni. Tak risaulah. Banyak bas tu sebelah sana. KLIA Express, KLIA Transit. Tengok ni, KLIA Central. Cuma kalau nak pergi KLIA Transit dia kena ke, kena ikut sini, pergi ke kanan sana. Kita tu sana. So kalau datang, kalau datang daripada KLIA, pergi KLIA Transit, pergi Putrajaya Central, tukar. Keluar sana, tukar pula. Naik atas pula. MRT. Oh, bas dia hujung sekali yang ini basnya. Orang tu kata naik bas yang warna biru. Biru semua. Macam tu lah. Dekat hujung sekali. Sebab dia akan gerak pukul ni. 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11, 1, 2. Jarak dia sejam-sejam. Setiap sejam. Ha, jangan tengok ni lah. Jangan tengok ni. Tengok ni. So ni masa dia gerak lah. So macam tu lah. Jadi korang boleh lah naik bas ni untuk pergi ke IOI. Yang pergi IOI tadi bas lain. Kalau bas rapid ni, dia ada nombor-nombor bas je, pergi Alamanda Mall ke Dataran Pahlawan. Macam tu lah. Ini
Bas nombor berapa? T512. Ha, ni boleh pergi sini. Itulah, ikutlah korang nak pergi mana. Okey, jomlah kita pergi bersia-sia. Kita tengok pergi KLA Transit tu. Yang penting korang nak pergi KL, ha, KLA Transit, berhenti kat Putrajaya Central, keluar, naik atas pula pergi MRT. Inilah terminal Putrajaya Central untuk KLIA Transit. Dia sebelah-sebelah je. Sini KLIA Transit, situ MRT. Sini KLIA Transit. Tengok, itulah dia. Tu kaunter tiket. Oh, ada beli kat ni juga. Kios dah. So, keluar ke sana tadi tu. Yang penting kena rancang masa. Sebenarnya kan, sebenarnya kalau korang setakat nak pergi KL Central tu, baik naik je KLIA Transit ni sehingga ke KL Central kan. Cuma transit dia lambat sikit kan. Macam tu lah. Sebab kalau beli yang express kan mahal. Tapi kalau siapa nak tukar ke TRX, nak pergi Bukit Bintang, keluar ikut MRT Bukit Bintang tu, bolehlah buat pertukaran dekat sini. MRT ada je lift tu. Sudah. Jadi naiklah, naik. Lepas tu ni kan laluan. Ha, ikutlah korang nak pergi mana. Kalau nak pergi Bukit Bintang, terus je lah taik Bukit Bintang. Bukit Bintang. Ha, itulah. Sini lah. Begitu. Berapa orang? Ya, begitu. Dah, jom naik atas. Jadi sekarang ni, ikutlah korang nak pergi mana. Kita dekat Georgia Central. Siapa nak pergi ke Bukit Bintang, Pasar Seni, kena buat pertukaran dekat sini. Banyak kelebihan bila dah berada dekat sini. Boleh pergi Hospital Kuala Lumpur, Stesen Tetuansa nak tukar monorail. Kita pergi Hospital Kuala Lumpur, hari tu pergi mana? Taman Tasik Tetuansa, betul tak? So tak apa, tak apa. Ni lagi kita nak berhenti dekat Terraza Exchange. Dekat line kuning ni memang takkan nampak lah Bukit Bintang, Pasar Seni. Sebab kena tukar train dekat sini. Kuning pergi hijau. 4 minit lagi. Kita akan guna platform 2 tau. Platform 2 sebelah sana. Yang ni platform 1. Dah habis dah ni. Train tu kalau datang sini, dia last lah orang turun, dia pergi rehat. MRT Putrajaya Line. Siapa nak pergi persediaan ke sisi, sampailah ke hujung sana, kampung 4 ke apa, ikut korang lah kan. Ni nak tukar ke laluan Kajang, kena pergi train sebelah. Siapa nak keluar sana, nak pergi mana? Pavilion Pasar Seni. Naik kat sebelah. Jadi kalau tak nampak macam ni, nak pergi ke sini. Yang ini stesen dia dekat atas. Stesen dia kat situ. Jadi yang mudah faham, daripada Putrajaya pindah sebelah je untuk pergi ke Bukit Bintang. Untuk pergi ke sini, untuk pergi ke sini, ke Putrajaya semula. 3, 1, pergi sini. Okeylah, bye.